Waqala Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, majlisud da'wati ilallahi wa dzikrus salihin sabunul qulubi wa ma'ul qulub. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan, majlis dakwah ilallah dan mengingat orang-orang soleh itu ibaratkan sabunnya hati, air yang mencuci hati. Ammal qulub al-kathifah allati fiha syai' falaha sabun. Hati yang keras, hati yang banyak penutupnya, maka dia butuh kepada alat bantu untuk membersihkannya, dan alat bantu itu adalah sabun, dan sabunnya itu adalah majlis dakwah ilallah. Wa amal qulub al-hayyah walaha ma'un yasqiha wa yaziduha hayatan. Sedangkan hati yang hidup, maka air itu akan menyiraminya dan tanamannya akan menjadi tambah subur. Jadi majlis ilmu itu, kalau didatangi orang yang mati hatinya, hatinya akan menjadi hidup. Kalau didatangi orang yang hatinya hidup, maka akan menjadi tambah subur kehidupannya. Majlisud da'wati ilallah wa dzikrus salihin sabunul qulub wa ma'ul qulub.